Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue lagi ada di Pizza Hut Indonesia guys. Karena mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 7 Agustus ke depan, Pizza Hut Indonesia mengadakan All You Can Eat Pizza. Jadi kalian bisa makan pizza sepuasnya, cuma bayar 50 ribuan. Dan kalau mau nambah minum sepuasnya, tinggal nambah 10 ribuan. Jadi totalnya pizza dan minum sepuasnya itu 65.000 lah per orang. Terus waktu yang ditentukan itu 90 menit ke depan. Nah, rules-nya apa aja sih untuk kalian bisa nikmatin All You Can Eat Pizza di Pizza Indonesia ini? Yang pertama, cuma ada 3 pilihan pizza yang bisa kalian pilih di Pizza Hut All You Can Eat, yaitu ada Super Supreme, ada Tuna, dan ada Mad Lovers. Terus minumnya cuma ada kayak orange juice dan cola aja, jadi kalian tinggal pilih aja. Nah, caranya tuh bukan makan sepuasnya langsung datang banyak, enggak guys. Tapi kalian per orang dikasih satu piring nih, seperti ini. Ini satu piring. Jadi nanti kalau habis kalian langsung nambah. Mungkin biar nggak mubazir kali ya makanannya. Jadi kalau misalnya kalian udah habis satu, kalian bisa minta pizzanya lagi. Dan itu benar-benar sampai perut kalian kenyang dalam waktu 90 menit. Ya udah guys, langsung aja yuk kita All You Can Eat Pizza. Kira-kira guys, kalau kalian makan All You Can Eat Pizza ukuran reguler ini di Pizza Hut, habis berapa slice? Gue juga gak tau nih gue habis berapa slice. Ini gue baru slice pertama. Waktunya masih panjang, 90 menit ke depan. Sikat guys. Pijang. Mid Lovers juga. Oh iya, Mid Lovers. Tadi sebelum Mid Lovers guys, jadi kalau di sini tuh yang tadi seperti gue bilang, all you can eat-nya itu nggak langsung ambil sendiri atau banyak, tapi di sini tuh disajikan. Jadi kalau misalnya kalian udah piringnya habis dan apa namanya waitersnya melihat piring kalian kosong, mereka akan nyamperin kalian untuk nambah pizza yang mana sih yang kalian mau. Atau kalau misalnya mereka belum datang, kalian bisa manggil sih kalian mau nambah apa di antara ketiga pizza itu, bisa Super Supreme, bisa Mid Lover, atau bisa kena melt gitu. Jadi benar-benar ini konsepnya bukan seperti All You Can Eat buffet daging-dagingan yang kalian bisa langsung ambil sendiri dengan langsung banyak gitu kan, tapi ini enggak. Jadi benar-benar langsung satu, jadi disajikan satu-satu, udah habis kalian bisa nambah gitu guys. Ya udah, kita langsung nikmatin yuk slice kedua. Ini Mid Lovers tadi suka-suka. Ini slice ketiga guys, yang tuna melt. Jadi itu ternyata gue salah, gue pikir tadi ukurannya reguler, ternyata yang All You Can Eat itu ukuran yang large, gila. Jadi benar-benar kalian harus nyiapin perut untuk nikmatin pizza ini. Thank you.
itu super supreme. Jadi guys, kalau kalian mau all you can eat pizza, saran gue jangan makan dari rumah. Jadi benar-benar perut kalian kosong. Jadi kalian bisa nikmatin banyaknya pizza gitu. Tapi kalau kalian udah makan nasi itu gak kenyang. Tapi ini kan cuma 2 slice atau 3 slice kalian bisa makan, karena nih benar-benar yang size besar gitu. Dan wah enak. Ini favorit gue dari dulu kalau Pizza Hut tuh super supreme. Ini slice keempat gua. Sikat guys. Nasi panas-panas enak banget. Guys, ini pizza slice kelima gue. Ini udah mulai pelan-pelan nih makannya. Nah, jadi kalian kalau mau ajak teman-teman kalian atau keluarga kalian untuk all you can eat pizza di sini, itu syaratnya tuh yang penting satu meja itu harus semuanya pesan all you can eat. Jadi kalau misalnya kalian bawa anak kan nggak mungkin tuh kalau misalnya all you can eat anak kecil kan pasti nggak habis. Jadi kayak gue nih, gue hari ini mau ponakan gue itu gue pisahin meja yang satunya lagi, karena nggak boleh benar-benar ini satu meja dicampur dengan menu yang bukan all you can eat gitu. Jadi kalau anak-anak tadi gue udah pesenin menu kids meal, terus kita semeja nih harus all you can eat semua. Tapi kalau kalian mau nambah ala carte seperti pasta tuh bisa, asal jangan satu meja tuh ada yang tidak makan all you can eat, itu tidak bisa guys. Gitu ya. Udah guys, slice kelima. Sikat guys. Jadi guys, kalau kalian mau nikmatin all you can eat pizza ini bisa banget dari tanggal 27 Juli ini sampai 7 Agustus pukul 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dan all you can eat ini hanya berlaku di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Jadi kayak untuk Tangerang atau Bekasi itu kayaknya belum bisa. Jadi hanya untuk Jakarta dan Jawa Tengah. Tadi ini rame banget di sini, makan siang rame banget di sini. Semuanya juga rata-rata makan all you can eat. Bulat sih seru banget, itu kayak untuk kalian nongkrong sama teman-teman, kalian ketemu klien, jadi ngobrol santai gitu. Ada yang kuat makan sampai 8 slice, ada yang cuma 2 udah berhenti. Jadi itu benar-benar lucu gitu. Tadi gue lihat di belakang gue aja main seru-seruan, ada yang bisa habis 2 gitu kan. Yang satunya ada bisa habis hampir 1 koyang, itu keren banget sih. Tapi tetap nyantai. Jadi kalau buat balik lagi sih ke diri kita tuh, harga all you can eat segini Rp55.000. Terus kalau mau minumnya all you can eat juga yang nambah Rp10.000, jadi per orang Rp65.000. itu menurut kalian murah apa mahal? Kalau menurut gue sih standar ya. Dan ya waktu sih, lo kalau lagi malas makan nasi bisa kesini sambil seru-seruan bareng yang tadi gue bilang. Pokoknya waktunya cuma sampai jam 6 sore. Jadi untuk pulang kantor juga sambil nunggu macet-macet oke juga gitu. Ya, cobain nih guys. Cuma sampai 7 Agustus. Oke. Oke guys, sekian all you can eat pizza hari ini dari gue. Pokoknya kalian kalau mau nyobain langsung aja datang ke Pizza Hut terdekat kalian, tapi hanya di Jakarta dan Jawa Tengah ya guys. Hanya di Jakarta dan Jawa Tengah, berlaku dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kalian bisa kongko bareng teman-teman atau keluarga kalian untuk cobain pizza sepuasnya, cuma kena Rp55.000, makan sepuasnya sampai begah, terus ditambah dengan minum sepuasnya juga nambahnya Rp10.000. Jadi satu orang totalnya Rp65.000. Tadi gue jujur cuma makan 6 slice, sudah kenyang banget. Sama minumnya sih guys, gue pesen udah
nambah 5 kali karena aus banget gua. Jadi itu yang membuat kembung kali ya. Nah, untuk Pizza Hut Indonesia, saran dari gue, ini udah oke, harganya udah standar menurut gue. Itu pizzanya juga premium ya, yang dan size-nya yang gede juga. Udah oke dengan harga segitu. Cuma menurut gue, kalau bisa ditambahin satu dessert lah. Jadi dessertnya nggak usah all you can eat. Jadi setiap abis kelar makan dan time terakhir itu kasihlah penutup dessert. Mau itu puding kecil atau buah potong, gak masalah. Jadi selesai makan, after taste-nya tuh enak, tetap dapet segernya dari Pizza Hut. Itu aja sih saran dari gue. Pokoknya jangan lupa cobain All You Can Eat Pizza sampai tanggal 7 Agustus ini aja ya guys. Oke, okay? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan video-video gue di-share juga supaya teman-teman kalian bisa tahu nih lagi ada All You Can Eat murah juga di Pizza Hut. Oke, okay guys, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye-bye!